Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang di Sukabumi. Teman-teman, alhamdulillah ya. Di saat kita sudah kemari, rumah sudah selesai total. Jadi kita bisa duduk santai dengan owner di bawah ini, apa ini namanya? Pendopo gazebo. Pendopo, wah ini gazebo. Pendopo minimalis. Nah ini teman-teman ya. Jadi kolam ini sudah selesai lama ya, lama sekali. Bahkan mungkin sudah 2 bulan. Iya. Ya 2 bulan ya. Nah kita tempo hari apa sih namanya ru diraningkan, terus kondisi air kolam masih hijau banget. Iya. Itu ada sudah apa? Biasanya kita di video kan saya tampilkan di depan ya. Iya. Nah, itu nanti itu yang pada waktu itu rumah belum selesai, taman-taman juga belum ya. Nah, ini pekerjaan kolam minimalis natural kedua kita. Iya. Ya. Nah, ini teman-teman ya. Nah, yang di sini apa sih temanya itu enggak terlalu ini ya. Ya sederhana lah. Iya. Ya, jadi ngikutin biar enggak nabrak ke bangunan rumah. Karena rumahnya minimalis sekali, minimalis elegan ya. Nah, di sini kayak waterfall, sungai waterfallnya ini juga kita kombinasi antara batu relief dan batu
Apa ini? Itu asli. Batu kali. Batu kali. Sama itu akar apa Om namanya itu? Santigi. Santigi. Iya. Nah, sama akar-akar santigi ya. Nah, di sini apa namanya? Kenapa kita bilang minimalis natural? Karena di naturalnya aja ada di bagian waterfall. Iya. Nah, untuk ini kolam. Ini kolam minimalis, bahkan ini ada kacanya. Nah, ini request dari negara. Ibu Negara. Ya, Ibu Negara minta ada kaca, karena jika duduk di sana bisa dilihat dari samping. Nah, ini ya, jadi apa namanya, tanahnya akhirnya main kontur gitu ya. Yeah. Ini barusan hujan teman-teman ya. Jadi kita kesini sekalian mau cuci filter, sekalian nanti anak buah beliau merhatikan kita cuci filter ya, supaya kedepannya enak. Ini untuk airnya masih berkabut teman-teman ya, karena beberapa media filter di sini ini hanya pakai apa sih kalau orang bilang itu water polishingnya cuman sedikit. Nah, jadi dari chamber kosong, beras, lalu jetmat ya, terus ada batu apungnya. Yeah. Habis itu sebelum pompa itu kaldness. Yeah. Kaldness. Jadi kalau kolam pakai media filter kaldness itu kejernihannya butuh waktu. Mungkin kalau saya salah ya mohon diluruskan ya. Yeah. Akan tetapi semuanya sepengetahuan kita, kalau kita main kaldness itu tingkat kejernihannya masih lumayan ada proses. Ada proses. Beda dengan pekerjaan kita yang lain tanpa kaldness ya, itu rata-rata langsung celing airnya. 50% itu polishing. Nah, karena kejernihan air itu faktor pendukung ya dari media filter, termasuk dari faktor pendukung selain mekanis. Yeah. Itu juga ini ya apa namanya, kayak batu apung atau aqua bio, kristal bio dan macam-macam banyak itu ya. Nah, yang di sini water polishingnya menurut saya kurang gitu ya. Tapi kita ngikutin kemauan customer juga sih ya. Ini gas-gas pakannya. Nah, ini teman-teman ya. Habis ini kita ini aja apa? Mulai cuci-cuci filter mekanis ya. Sekalian nambahin, saya tambahin kapas datron karena jetmat-nya saya rasa enggak mampu. Iya, enggak mampu gitu ya. Jadi ya banyak, tapi itu enggak bisa juga sih, karena seperti senior kita Pak David Pupu itu kalau kita mau menerapkan kaldness itu harus banyak chamber. Nah, bila perlu itu chamber kaldness itu sebelum pompa. Yeah. Karena banyak yang seperti kita diskusi waktu itu, banyak bakteri mati itu. Bakteri yang sudah mati atau yang sudah tua, kekuatannya kurang, itu lepas. Yeah. Lepas akhirnya masuk ke pompa, pindah ke kolam, sehingga butuh proses. Nah, harusnya, tapi kita enggak perlu membenturkan ya. Yeah. Karena pengetahuan kita dari Pak David itu kaldness itu kalau bisa sesudah kaldness masih ada water polishing. Iya, Mas. Ada juga senior kita yang mengatakan kaldness itu sebelum chamber pompa. Nah, jadi yang terjadi di kolam ini pada waktu itu owner request ya. Iya. Owner request minta kaldness seperti di akuarium marwana itu gitu ya. Nah, itu ya. Udah ya teman-teman. Nah, kita habis ini apa namanya, cuci-cuci filter ini. Nanti baru kita lanjut lagi videonya. Yang pompa dari
Dan di situ aja tinggal nyetrekin. Tinggal nyetrekin ya. Yang itu awas mati nanti. Udah mati pompanya aja kalau yang pompanya ini. Dua-duanya kalau yang dikurasi yang ini semua ya iya iya lihat iya. Ini satu aja. Ini yang nguras anu. Hah? Oh, yang membambang itu ya. Pertama kali sama Pak Ibu? Ya, kenalnya kan video itu.